Sakit kan? Sakit beneran? Beneran, kita ke dokter aja ya. Kalau dokter mah nggak serem. Satu, dua, tiga. Kembali lagi di channel Aruna. Nah, kali ini spesial banget nih guys. Bunda beliin mainan baru buat Aruna. Nah, sebelum Aruna datang, jangan lupa ya teman-teman buat subscribe, like, dan juga komen, share sebanyak-banyaknya. Bunda lagi nungguin Aruna nih guys. Pasti happy banget Bunda beliin mainan. Mana ya Aruna gak datang-datang ya? Takut Bunda. Halo Bu. Anak cantik, dari mana? Duduk sini dong. Kamu dari mana? Aduh, kok minum es terus? Banget tahu gulanya banyak. Aduh, tahu. Kamu itu minum minum es gulanya banyak banget. Itu kalau giginya sakit gimana? Tuh, itu sakit kan? Sakit beneran? Bener apa bohong nih? Nah, ini kan kemarin gigimu tuh udah uklik-uklik itu loh kak, udah mau patah. Minum es gulanya banyak lagi. Gula itu kan gak bagus buat gigi. Coba lihat bunda. Ini kayaknya perlu dicabut, coba lihat bunda. Lihatin dikit kak. Coba lihat. Oh, ini yang kemarin oglak-aglik itu kan? Bentar dulu. Bunda ambilin sesuatu. Bunda ambilin sesuatu buat nyopot gigimu. Kan kemarin kita mau nyopot gigimu kan? Ya? Malah minum es lagi. Nih. Coba kayak ini. Berdarah tisu. Gimana dong? Ini nggak kepake. Zamannya Bunda kecil mah pakai ini, pakai apa namanya? Yang buat benang itu, yang buat jahit. Terus gimana ya? Oh iya bener banget. Ini garuk-garuk buat ketek. Keteknya apa-apa. Gimana kalau kita telepon dokter aja? Kita ke dokter aja ya. Kalau dokter mah nggak serem. HP-nya Bunda mana ya? Bentar ya. Bunda ambilin HP dulu ya. Kita telepon dokter nih. Kita telepon dokter. Ada enggak hari ini prakteknya? Ini kenalannya Bunda nih kak, temennya Bunda. Jadi kakak pasti enggak bakalan takut. Halo? Iya dokter. Dokter Leoni? Iya benar-benar. Iya dok. Hari ini ada praktek ya? Iya, mau copotin giginya Aruna nih dok. Nangis-nangis nih, udah mau patah gitu. Iya, mana minum gula banyak banget lagi. Sekarang bisa ya? Ya udah kesana sekarang. Iya, makasih ya dok ya. Iya. Wah, ada nih kak dokternya. Yuk, kita sekarang kesana yuk. Biar cepet, kita ngilang aja yuk. Ini papa juga belum pulang. Nanti kita sulap papa biar segera sampai sana bareng-bareng, oke? Okay? Tas dulu. Gak takut kan? Gak mau. Ayo kita bilang aja yuk. Satu, dua, tiga. Kita udah sampai nih pak. Ini tempat apa ya? Max Plus Dental Care. Teman-teman, tempat buat copot giginya Aruna. Mau cabut gigi nih, ini lokasinya ada di Bumi Jo. Ini ada di Bumi Jo ya bapaknya. Iya. Dan ada beberapa apa namanya? Beberapa cabang sebenarnya di Jogja ini, ada di Babarsari. Lokasinya di Babarsari, Giwangan sama di Bumi Jo. Iya. Aruna takut enggak? Aruna takut, teman-teman enggak apa-apa. Nah sekarang Bunda mau persiapan dulu ya. Yuk ikutin Bunda. Aruna di sini. Tunggu sini. Kamu berani gimana kak? Berani nggak kamu jabut gigi? Selamat siang.
Iya, sudah reservasi tadi malam atas nama Aruna Sarayu sama Dr. Leoni. Cukup kopi lu satu ditempel nantinya. Oh iya, terima kasih ya Mbak ya. Nah, Aruna dapat alas sepatu nih guys. Ini dipakai di sepatu, terus nanti kita masuk ke ruang Dr. Leoni. Kita ada janjian tadi malam. Kasih alas kaki Kak. Lucu banget ya. Oke, tinggal nunggu dipanggil dulu. Yuk, kita masuk ke ruangan dulu. Yuk, udah ditunggu sama dokter. Yuk, Pak. Yuk, kita masuk. Tadi kan gigi Aruna di belakang tuh masih kurang ini ya, kurang bersih sedikit. Yuk, Milo. Dino-nya mau kasih tahu cara sikat gigi yang benar ya, sambil disiapin sama suster ya. Gimana sih cara sikat gigi yang benar? Nah, teman-teman, sekarang Dr. Leoni mau ngasih ini nih, mau ngasih penjelasan ke Aruna, ngasih tahu ke teman-teman semuanya juga cara sikat gigi yang benar ya. Takut. Aruna takut? Nggak usah takut, ada Dokter Leoni nemenin. Ini ya kan dia cuma mau ajarin cara sikat gigi. Mungkin karena dikasih gigi ya, jadi kelihatan, aduh kok giginya si Dino banyak sekali. Nah, kalau sikat gigi, Aruna karena giginya kan masih ini ya, masih kayak gigi susu. Ini ya juga buat teman-teman. Kalau sikat gigi, kita arahnya dari gusi ke gigi. Jadi mulutnya dibuka lebar dulu. Dia harus harus lebar mulutnya ya teman-teman. Kemudian dari gusi ke gigi. Wah, kalau sikat gigi ini dari gusi ke gigi. Oh, sikat giginya malah dari atas ke bawah ya dok? Dari atas ke bawah, dari biasanya ke gigi. Dari merah ke putih. Lalu dalamnya juga disikat. Tuh, dalamnya juga ya teman-teman. Ya, dari gusi ke gigi. Biasanya kita tuh malah sering salah ya dok, gosok giginya tuh gini, ya, digesek gini. Ya? Iya, kanan kiri itu salah ya dok ya. Ini malah bikin ngilu. Nah, itu bikin ngilu teman-teman. Jadi yang benar kata Dokter Leoni itu malah dari atas ke bawah ya. Betul. Terus yang di sini maju mundur. Yang buat kunyah-kunyah maju mundur. Terus yang bawah juga sama, yang permukaan yang buat kunyah-kunyah maju mundur. Nah ini Aruna kan mulutnya masih kecil, tapi dikasih Tuhan tuh giginya sampai belakang. Nah, karena harus sampai belakang, buka mulutnya lebih lebar lagi ya. Terus sikat giginya sampai belakang, aduh kayak ini nih, nabrak-nabrak. Nah, kalau masih kecil gigi susunya itu harus pakai sikat gigi yang bulunya juga kecil. Ini. Terus ini. Dari gusi ke dari bawah ke atas gitu ya. Kalau lupa apa ya? Oh, merah putih, dari merah ke putih, merah ke putih. Iya, merah putih. Merah itu gusinya, putih itu giginya. Bukannya pinknya putih. Iya, boleh. Itu ya, sikat giginya gini ya. Gusi ke gigi jangan lupa. Jadi nanti kalau pas mau tidur jangan lupa tuh gosok giginya. Berarti sehari 3 kali. Iya, sehari 3 kali ya. Boleh. Minimal 2 kali. Pakai pasta gigi yang ada fluoride-nya. Pasta giginya nggak usah ditelen, nggak boleh ditelen. Nanti habis gosok gigi, kumur-kumur 2 kali sudah cukup. Halo, perkenalkan saya Dokter Gigi Leoni. Saya praktek di klinik Max Plus Dental. Hari ini saya mau beri tips untuk perawatan kesehatan gigi ya untuk semua anak-anak, orang tua. Saat merawat gigi, gunakan pasta gigi berfluoride. Kemudian, jadi tidak perlu ada snack time atau gabungkan antara makan dengan snack time supaya gigi Anda nggak kotor. Diseringlah Anda makan makanan yang berserat, karena makanan yang berserat itu bisa untuk membersihkan gigi. Dia punya aksi self cleansing, sehingga jika misalnya Anda makan makanan kayak coklat akan lebih kotor dengan Anda tutup jika Anda tutup dengan buah-buahan, dia akan membuat gigi Anda jadi lebih bersih. Lalu yang memiliki anak,
balita, jangan biarkan anak-anak Anda dalam kondisi tertidur minum susu botol, karena dari susu botol akan meninggalkan sisa-sisa tepung gula pada permukaan gigi anak-anak. Nah, itu yang nanti akan membuat gigi anak-anak jadi gigis, rusak, dan hitam-hitam. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah dapat edukasi kan dari Dr. Leoni? Keren banget kan di sini. Nah, karena Arona sudah keluar duluan, tadi minta minum sama es krim, di sini udah nangis. Sekarang kita pamitan yuk sama Dr. Leoni. Dokter, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama, Bunda. Arona pasti happy ya di sini, iya, minum es krim dia udah bersih. Iya, semoga giginya juga cepat keluar. Iya. Terus dirangsang dengan dia tetap makan punya dengan gigi itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Dok, ya. Semoga sama-sama. Dokter sehat selalu. Amin. Ya, amin. Teman-teman juga ya yang di rumah, semoga sehat selalu. Pulang dulu ya, Dok. Terima kasih. Selalu iya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita perawatan di Max Dental sini ini, wah, ini keren banget nih. Nah, teman-teman bisa dapat hadiah. Ya kan, Arona bakal dapat hadiah, dan di sini itu bisa pilih sendiri loh. Tuh, ada macam-macam ya, Mbak ya. Ini boleh milih ya, Mbak ya? Boleh. Tuh, boleh milih, guys. Arona boleh milih nih. Mau pilih yang mana? Nah, geser sini biar kelihatan. Nah, Arona pilih yang mana? Arona udah mulai lupa nih sakit giginya, guys. Tadi itu nangis. Ingat lagi dia. Mau pilih yang mana dong, liatin sama teman-teman. Arona bilang, oh pilih ini sama ini. Wah, Arona milih dua. Boleh milih dua, Mbak? Baik banget, boleh milih dua nih, guys. Beneran, milih ini sama ini. Gak ditukar lagi? Udah? Liatin dong sama teman-teman di rumah. Tuh, keren. Ini apa sih? Ini penasaran. Gak boleh dibuka. Apa sih ini? Ini apa sih, Mbak? Pulpen. Bisa buat sekolah deh. Udah? Arona sekarang udah happy? Abis ini beli es krim ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Terima kasih ya, Mbak. Sakit ya, Mbak. Udah gak sakit. Yuk.